Halo semua, kali ini saya akan membuat tutorial cara download dan install game GTA San Andreas Lite mod Naruto di Android. Caranya sangat mudah, langsung saja kita mulai. Pertama, kalian download file APK dan juga data game GTA San Andreas Lite mod Naruto. Untuk link downloadnya ada di deskripsi video. Kemudian kalian download dan install aplikasi ZR Server. Kalian bisa mendownloadnya di Play Store gratis. Oke, itu saja yang kita butuhkan. Sekarang kita buka aplikasi ZR Server. Kita cari file yang sudah kita download. Saya mendownload menggunakan UC Browser, jadi filenya masuk ke folder UC Download. Kalau kalian mendownload tidak menggunakan UC Browser, mungkin filenya akan masuk ke folder download. Ini dia file yang sudah saya download. Sekarang kita install dulu APK-nya. Pilih open. Kemudian install. Tunggu sampai selesai. Oke, selesai. Sekarang datanya kita ekstrak. Pilih ekstrak. Kita ekstrak di sini. Tunggu sampai selesai. Oke, selesai. Sekarang data yang sudah kita ekstrak, kita pindahkan. Pilih cut. Kita pindahkan ke folder Android. Kemudian data. Kita pindahkan di sini. Oke, semua prosesnya selesai. Kita keluar dari aplikasi ZR Server. Kita coba gamenya. Pilih offline. How you been, Carl? How's your... Kalau kalian ingin menggunakan Cleo-nya, kalian tarik layar HP kalian dari atas ke bawah.